Ni saya nak cerita pasal mak saya lah. Okey. Mak saya baru ni kena gigit tebuan. Tebuan tanah. Tebuan tanah. Oh, bahaya. Lepas tu dia kena gigit 10 ekor. Subhanallah. 10 ekor, dia lari masuk dalam rumah tu. Okay. Dengan sesipa dia masuk dalam rumah, tebuan pun ikut lagi dengan kain dia tu. Lepas tu, nantu dia suruh londehkan baju semua tu, lumur dengan air spray. Tak ada nak cari dah. Satu badan. Satu badan. Satu badan, okey. Tak ada nak cari dah tempat yang kena dah, emergency kan. Okey. Lepas tu yang picit dia pula picit. Picit tak kira banyak mana. Tak lepas tu bantu air saya pula semua bagi dia minum. Lepas tu picit lagi. Okey. Dah rumah tu lepas tu dia tak ada apa. Oh, tak ada bengkok tak ada, apa. Tak ada. Cuma ada kesan itu je. Nak bengkok mungkin ke tak? Tak ada. Tak ada. Cuma ada kesan gigitan saja. Ya. Kesan sikit je. Lepas tu tak pergi hospital tu. Lepas tu dia dah relax apa semua. Lepas tu orang jiran depan rumah tu bawa dia pergi hospital juga lah. Tapi relax je, dia macam tak kena tuk segi tebuan pun. Dia siap pakai shoot lah, pakai baju kurung. Baju kurung? Tu bukan orang sakit tu. Tu pergi gui tu. Pergi hospital, doktor pun heran. Kena tebuan macam mana? Tengok relax je, tak ada apa sakit pun kan. Doktor bagi juga lah cucu lah sebab dia tengok check lah ada kesan gigit tu kan. Lepas tu balik tak ada apa. Okey, mana normal? Alhamdulillah. Balik tu minum lagi lah espresso. Maksudnya espresso ni kalau macam kena gigitan ular ke, kena gigitan serangga, tebuan ke, lipan ke, whatever, yang pertama sekali kena minum yang pekat tu, yang kedua kalau boleh tipik, sapu. Tempat yang kena. Tapi kalau tak tahu yang kena, satu badan kita sapu. Sapu je lah. Duit boleh cari nak beli kan. Betul. Sebotol ambil pun tak apa. Alhamdulillah. Janji orang kata tak sakit. Betul, kalau betul, tidak betul. Memang kentara buat dah 10 ekor. Betul. Orang kena 2 ekor pun pesan. Betul. Tebuan tak tak memang. Mak saya ni umur dia tu 77. Kan? Lagi orang kata sistem dia betul, dah. Betul. Dah. Sistem badan dia kan. Imun dia. Okey, satu lagi yang Kak Jas cerita dengan saya tadi yang pasal anak saudara yang kena COVID. Yang kena tahan tu macam mana? Dia semula dia apa kontak rapat dengan jabat. Okay. Hari ke-9 dia dah buat swab. Hari ke-9 baru dia ada gejala. Jadi diingatkan dia dia negatif lah. Lepas tu hari ke-9 demam apa semua. Lepas tu baru buat swab test rupanya positif. Positif. Lepas positif tu dia pergi maik lah. Kena hantar ke maik. Baru quarantine ke maik. Baru dia order kat saya. Mak dia suruh post lah. Macam mana keadaan dia? Masa tu dia dah serangan ke jantung. Jantung dia berdegup cepat. Serangan jantung? Serangan. Pernafasan? Pernafasan. Dah kena pakai? Dah. Lepas tu drip. Oksigen dah? Drip. Okay. Dah banyak water lah. Tiga hari yang sampai asyik dengan saya tu dia dah 7 water. Tapi dia memang malam-malam dia memang tak boleh ni lah. Dia batuk, dia ketak dada, dia tak ada nafas. Kiranya rasa apa semua dah. Lepas tu kat jantung hantar berapa botol? Saya hantar ni. Satu botol ni dengan air saya satu. Dia ambil macam mana? Dia ambil, saya cakap suruh minum pagi satu bungkus air saya. Air spray ni titik, 45 titik. Jadi dalam air lah. Lepas tu titik tu tak kira. Tak kira waktu. Tak kira waktu. Rasa nak titik-titik. Kemam dulu, baru telan. Lepas tu dia punya, dia rasa ada. Bau ada? Ada, lepas dia punya ni. Alhamdulillah. Sebelum tu memang tak ada dia rasa? Tak ada. Lepas tu dia minum petang tu malam. Lepas tu hari yang yang dia sampai ni malam tu pukul pagi. Dia ambil lagi sebab dia ketat lagi dada dia sesak nafas. Lepas tu baru dia tidur. Dia ambil yang ketiga. Saya suruh makan petang tu. Dia sampai produk ni petang tu kat dia. Dia minum petang sebungkus malam tu. Lepas tu pagi pukul 1 pagi. Pagi malam tu juga lah. Okay, lepas tu baru dia boleh tidur. Lepas tu esoknya dah cabut. Dia boleh cabut oksigen? Ya, air pun cabut. 2 hari lepas tu dia boleh balik. Subhanallah. Memang cepat. Saya memang 3 bungkus lah sehari. Kalau kata COVID teruk, ni lah. Excel 3 bungkus. Yang ni 45 titik ni. Lepas tu titik. Tak macam kira lah. Duit boleh cari. Betul. Kita ikhtiar. Kat jalan kita ikhtiar. Tak kira apa-apa saja masalah. Sebab produk ni dia tak ya. Dia bukan orang kata tak ada bedos ke apa. Tak apa. Dia minum je banyak mana. Tak apa. Kita dah sakit. Tak ada rasa di badan. Jadi kita serulah orang kat luar sana kan. Tak kira apa masalah kesihatan. Betul tak? Ada Ice Express ni wajib. Satu rumah kena ada satu. Satu lagi Kak Jas, kita kena beli yang
original. Yang original, yang original yang namanya Cypress yang dapatkan daripada agen-agen besar. Kan sebab orang menipu ni macam-macam. Kadang-kadang dia jual produk lain, dia kata sama je, padahal tak sama. Betul tak? Ini dengan syarikat dia sendiri. Beli agen yang sah. Kita ramai agen yang sah kan. Jadi begitulah. Terima kasih Kak Jas, Kak Naomi kerana berkongsi testimoni. Sebenarnya banyak testimoni. Banyak, kalau banyak. Nak cerita hari sampai esok habis ni. Tapi macam-macam masalah kesihatan. Yang bekak jantung. Apa doktor pun kan. Semalam je tengok jantung dia bekak kan. Esok tu macam tak ada apa kan. Jadi hantar pergi AJN pun AJN cakap boleh balik, tak ada apa. Tak ada apa, macam tak ada apa-apa. Pelik. Ini ajaib. Sebab tu lah kita namakan dia Tikisan Ajaib. Terima kasih lah kalau dengan Kak Jaz. InsyaAllah nanti kita berkongsi banyak lagi. Banyak lagi, banyak.